Dacă e una cea mai ustar, ustar, un gliu. Că n-am bă, musul musul islam mengeliru kan dari segi ulama. Kerana ulama itu waris ambiyah. Perlu dikelirukan institusi ulama supaya tidak bergerak. Nak cari ustaz, ustaz penceramah macam Maharaja Lawak ni tu. Jadi buat kuliah di surau, di masjid. Tetapi bila orang malam pertama orang mari ramai, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab dia serius, serius. Bila ngajar serius gitu, orang-orang tua yang memang tak ada nak pergi mana-mana, tak ada hal, dia duduk sejik tunggu, cengok, ngacuk mata gitu. Orang muda-muda nak daripada luar dengar, nak masuk, memang tak. Orang yang kita ajak dah muda-muda suruh dengar, akhirnya tak berminat. Padahal dia ngajar tu ilmiah. Tetapi straight dan tegas. Neh? Tak ada buat lawak, tak ada straight je. Jadi kita tengok dia ni alim besar, tak berjaya. Kita buat panduan bila kita nak ngajar orang. Bukan kita nak kata kelemahan guru kita, tak boleh. Neh? Dan ada beberapa orang lagi yang cukup terkenal, tapi bila kita ajak mari di masjid untuk buat kuliah, tak mendapat sambutan daripada orang muda. Orang tua, okey, pasal dia orang ni duduk sejik je. Maka bila dengar khutbah dalam keadaan lantang begitu pun orang tidur, maka kalau kuliah, biasalah orang tak berminat, terutama anak-anak muda yang memang tidak berminat. Nah, jadi kita selitkanlah dengan joke, buat funny, orang gelak dan sebagainya. Orang pun cerah mata, budak-budak pun seronok, budak-budak disuka sebut ha cerita hobi-hobi dia, cerita ha motor, ha spoket, ha gitar, ha music, ha not, ha chord, masalah kumpulan band-band baru. Akhirnya budak-budak oh seronok dengar ustaz penceramah macam Maharaja Lawak ni tu. Jadi bila kita buat joke, apa tujuan dia? Untuk tandingan Raja Lawak bukan? Kalau kita nak masuk Raja Lawak, kita daftar Raja Lawak. Nampak? Ha, tapi bukan. Biarlah dia nak kata kita Raja Lawak, Raja apa pun. Yang kita naknya, niat kita supaya orang-orang muda yang tak berminat dengan kuliah-kuliah yang agak membosankan, supaya mereka bertukar selera daripada minat ke panggung, minat karaoke, minat ke konsert, sudah minat mari kuliah kerana rasa terhibur, rasa seronok, boleh bergurau dan sebagainya. Ada juga ustaz macam ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood, dia bukan baca Quran ikut Hindustan, dia baca Quran tu ikut style orang Pakistan. Cuma Cik Selit ada lagu-lagu Hindustan. Jadi orang pun terhibur. Maka tengok sekarang kalau dia buat kuliah, ramai orang. Sedangkan yang balik Jordan, balik Mesir, Syria yang ngajar, tiga orang dengar. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok. Padahal nak dengar ni pun. Tak naklah dengar ustaz tu sebab ustaz tu tak nyanyi. Dengar ustaz nyanyi, ustaz tu tak lawak. Eh, nak dengar lawak, pergi dengar Maharaja Lawak lah. Tak payah dengar ceramah agama. Macam yang kata tadi, biadikanlah. Maknanya di mana saja kalau kita nak tarik orang dengan Islam, buatkanlah Islam itu perkara yang menghiburkan orang. Kerana manusia Allah cipta suka pada hiburan, maka dalam kuliah kita hiburkan mereka dengan sedikit lawak jenaka. Maka bila orang rasa terhibur, merasa dia rasa seronok, maka dia akan maintain dan ajak pula kawan dia pergi. Adakah para perwakilan dalam dewan ini yang mewakili suara seluruh wanita UMNO rasa tercabar? Kalau tegurannya salah, maka biarkan berlalu seperti angin yang lalu di musim tengkujuh. Wallahu a'lam.